wanita hari ini menuntut banyak pengorbanan dalam membina kehidupan yang lebih baik. Peranan wanita sebagai seorang anak, seorang ibu, isteri dan seorang pekerja ataupun selaku ketua di sesebuah organisasi memerlukan komitmen dan tanggungjawab yang bukan kecil. Namun atas dasar mahu mengubah kehidupan keluarga, membina kerjaya yang diidamkan dan seterusnya memberi inspirasi kepada wanita lain untuk turut berjaya, membuka ruang dan peluang kepada Puan Nur Hidayati Mahali atau lebih mesra dengan panggilan Noli melibatkan diri di dalam perniagaan pengurusan kewangan. Apa yang saya lakukan adalah kerja saya adalah sebagai perunding kewangan. Kita memberi nasihat pada pelabur berkenaan dengan pengurusan kewangan, lebih kepada pelindungan hayat, cara membesarkan duit, penyimpanan wang dan juga untuk wasiat. Tanggungjawab kita sangat besar lah dengan pelabur-pelabur, dengan mereka yang melabur dengan institusi kewangan yang kita bekerja dengan inilah institusi kewangan ni. Kita harus memastikan kita membawa etika yang baik lah bila kita berjumpa dengan klien. Saya dapat banyak peluang untuk menaikkan taraf hidup. Lebih-lebih lagi, dulu saya orang susah kan, bila dah bekerjaya sebagai perunding kewangan ni, Alhamdulillah keluarga kami jadi lebih baik. Bukan itu saja, diri kita sendiri dari segi ilmu, kita dapat peluang, bila sebagai perunding kewangan ni, kita dapat peluang untuk berjumpa lebih ramai orang. Kita belajar banyak benda, lebih banyak ilmu. Pengalaman bekerja di sektor pemasaran memberi kelebihan kepada Puan Noli untuk mencuburkan diri di dalam perniagaan pengurusan kewangan dan tidak menoleh ke belakang lagi. Baginya, inilah kerjaya yang menjadi impian kerana minatnya untuk mendidik dan membantu orang lain. Walaupun bermula di usia yang agak muda, namun beliau mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Rata-rata penerimaan masyarakat sendiri terhadap pengurusan kewangan tak ramai sebenarnya di Malaysia yang masih ada lagi lah yang tak celik pada pengurusan kewangan, dan penerimaan masyarakat tak kira lah dari semua lapisan sendiri, daripada pendapatan rendah, pendapatan sederhana ke pendapatan tinggi. Kadang-kadang mereka belum faham mengenai pengurusan kewangan yang baik lah. Kemudian bila saya sendiri, saya bermula kerjaya ni pada umur 24 tahun. Jadi pada umur 24 tahun, bila kita pergi ke pelanggan-pelanggan kita kan, potential klien kita, bila kita sendiri bercakap mengenai pengurusan kewangan, soalan mereka pula pada kita, awak umur 24, saya umur 50 tahun, kenapa pula awak, macam mana pula awak boleh jaga ke pelaburan kami? Dia mempersoalkan kebolehan kita dan pengetahuan kita dalam bidang perunding kewangan sebagai perunding kewangan. Apa yang membezakan antara seorang perunding kewangan dengan seorang lagi perunding kewangan adalah pengetahuan, dan dari situ kita haruslah sentiasa menaik taraf diri kita, bukan sahaja dari segi ilmu, dan juga kita sendiri mesti menunjukkan example. Kita nak cakap example yang baik lah, yang elok, kita sendiri pandai menjaga wang. Menariknya, ibu kepada dua orang anak perempuan ini menjalankan perniagaan bersama suami tercinta. Perkongsian hidup dan memiliki minat yang sama dalam bidang pengurusan kewangan memudahkan komunikasi dan segala permasalahan mengenai rumah tangga dan juga bisnes dapat ditangani dengan berkesan. Disiplin dan komitmen yang tinggi dapat ditunjukkan oleh Puan Noli dalam menguruskan perniagaan mendapat sokongan sepenuhnya daripada suaminya. Yang penting adalah disiplin. Disiplin sangat penting. Jadi sebagai wanita, ni hari wanita kan, sebagai wanita kita nak bekerja, kita menjadi seorang ibu. Bukan setakat seorang ibu, kita juga anak kepada ibu bapa kita. Bukan setakat anak, kita juga jadi guru-guru untuk anak-anak saya di office ni lah. Ya, boleh senang cakap, di pejabat ni, kita pun juga ada anak-anak. Macam mana saya bagikan masa,
disiplin itu sangat penting. Sebelah pagi, saya habiskan masa dengan anak-anak, kemudian hantar ke sekolah dengan suami saya, akan hantar anak ke sekolah. Kemudian tepat jam 9:30 kami akan berada di office dan kami luangkan masa pula dengan dengan tim-tim kumpulan kita lah di agensi. Kemudian kita pergi berjumpa dengan pelanggan pula. Jadi masa tu kita sendiri yang jaga. Jadi kalau kita tak berdisiplin, saya pun tak dapat nak imbang masa lah. Tapi alhamdulillah dengan kerjaya sebegini, saya katakan masa tu adalah di tangan kita sendiri. Kita yang decide, kita yang pilih bila waktu kita nak berjumpa dengan pelanggan, bila waktu kita nak bersama dengan keluarga, bila waktu kita nak bersama dengan pekerja-pekerja di office lah. Begitulah. Bagi Puan Noli, kehidupan sekarang yang lebih mencabar dan penuh kejutan dengan pelbagai pilihan mampu membawa kita kepada kejayaan ataupun kegagalan. Apa yang dimiliki kini baginya hasil kerja keras dan juga minat yang mendalam memberikan kepuasan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Bukan hanya bersandarkan kepada mencari keuntungan semata-mata, tetapi jauh lebih penting untuk terus memberi pengetahuan tentang bagaimana menguruskan kewangan dengan lebih baik dan juga dapat mendidik lebih ramai individu untuk sama-sama meneroka bidang perniagaan ini. Pendedahan, mungkin dahulu kita tak diberi peluang, mungkin wanita pada zaman dulu tak diberi peluang untuk ke hadapan. Mungkin kita selalu dibayangi oleh lelaki ataupun kita tak dibenarkan lah untuk mengetuai sesebuah organisasi. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita tengok wanita lebih ramai lagi yang berkarisma, lebih ramai lagi yang jati diri dia lebih tinggi. Kemudian yang daya mampu dia, kita kata potensi dia, mereka tahu potensi diri mereka. Jadi bila kita kupas potensi itu, bila mereka dapat tahu potensi ini boleh menjanjikan sesuatu, boleh diolahkan menjadi lebih baik, di situ kita nampak bangkitnya wanita pada hari ini.